ini contohnya ya Bolo. Nah ini. Ini sudah saya kawat karena udah menutup ya kambiumnya. Ini baru 15 hari Bolo. Jumpul sepemula. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan bikin lintir ya. Tapi ini kita belah dulu. Ini langsung masih apa ya, masih pengelosan ya. Nanti kalau udah saya belah, udah menutup dan sudah dikawat baru kita panen ya. Kita cangkok ya. Usahakan kita cari bahan-bahan yang masih muda ya, biar cepat nutup kambiumnya. Nah, untuk yang sudah jadi nanti saya sepil seperti apa ya. Jadi kita lanjut. Bahan untuk peso diusahakan ujungnya yang kecil ya dan tajam ya. Yang gak meleset. Oke, kami ucapkan banyak terima kasih ya buat kawan-kawan yang sudah dukung, sudah support channel kami. Dan bagi kawan-kawan yang baru nemu channel kami, saya mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Dan insya Allah kita akan balas selang 24 jam. Seperti ini. Hati-hati ya. Sangat berhati-hati. Kenapa saya memilih batang yang masih muda? Ternyata batang yang muda ini lebih cepat ya kambiumnya menutup, dan risiko patahnya berkurang. Ini nanti sekitar 15 hari sudah mulai menutup ya kambiumnya. Nah, habis itu baru kita kawat ya. Bisa kawat di sini sebelum penjangkauan, bisa kawat setelah dicangkok, kita tanam, bisa juga. Dan kalau bisa, kalau belum kambiumnya tertutup, jangan dikawat dulu ya. Takutnya nanti patah. Seperti ini ya. Nanti kita tinggal membersihkan busa-busanya ini ya. Kita bersihkan busa-busanya. Dah, habis ini kita biarkan dulu ya. Nah, ini contohnya ya, Bolo. Nah ini sudah saya kawat karena udah menutup ya kambiumnya. Ini baru 15 hari Bolo. Nanti kalau sudah lumayan kuat, baru kita cangkok ya, baru kita pindah ke ground. Nah, kita lihat lagi yang sudah kami ground ya, sebelah sana. Dan ini Bolo Bu. Nah, ini yang sudah kami lakukan. Kami tanam ya, kami tanam.
masih kecil ya, sebesar jari ya, kelingking segini ya. Nah, ini dulu kita pecah seperti itu ya, seperti ini. Ini saya ground berusia 2 bulan. Mudah-mudahan kedepannya menjadi bonsai bagus ya. Oke, terima kasih ya buat kawan-kawan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam budidaya.